Balik lagi YouTube channel Hero Otomotif bareng gua Rocko. Seperti yang kita tahu, BMW itu secara teknologi emang udah kekinian banget mobil-mobilnya. Dan kebetulan di belakang gua ada dua lineup terbaru mereka yang teknologinya mantul banget. Yang pertama adalah ini, BMW seri 3 G20 dan BMW All New X7. Dan kedua mobil ini itu punya teknologi yang keren banget di sektor kameranya. Untuk G20 ada kamera mundur dan untuk di X7 ada kamera 360. Mau lihat canggihnya apa? Yuk kita santorinnya aja. Nah, untuk BMW seri 3 G20 dia udah punya kamera mundur nih yang bakal ngebantu kalian banget pada saat kalian parkir mundur. Dan untuk X7 kameranya bakal lebih canggih lagi karena dia udah ada kamera 360. Di depan sini bisa kelihatan di bawah grill ada kamera satu, di samping di masing-masing spion ada satu kamera, dan di belakang juga ada satu kamera yang bikin pandangannya 360 derajat. Nah gimana? Canggih banget kan teknologi si G20 dan All New X7 ini? Rasanya bikin ngiler dan bikin pengen beli mobil baru gitu. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau saya kalian pengen punya teknologi yang serupa, kalian nggak harus kok ganti ke mobil baru seperti ini gitu. Cukup pakai sebuah modul yang namanya Hero Smart Interface. Jadi Hero Smart Interface itu apa sih? Itu adalah sebuah modul plug and play yang kalian bisa pasang di mobil Eropa kalian seperti Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, dan Audi. Jadi itu fungsinya bakal bisa bikin mobil kalian lebih canggih lagi. Kita lihat fungsinya apa aja. Emang secanggih apa sih? Secanggih kalau kalian bisa punya Apple CarPlay untuk para Apple user, Android Auto untuk para Android user, mirroring untuk semua smartphone, dan pastinya kalau kalian mau pasang kamera mundur ataupun kamera 360, itu juga bisa banget. Nah gimana, keren banget kan modul Hero Smart Interface ini? Dan kayak gue bilang tadi, modul ini tuh kerennya tuh dia plug and play banget ya ke mobil Eropa kalian. Kayak udah tadi Mercedes, BMW, Audi, VW itu bisa semua. Dan yang pasti karena nggak ada potong-potong kabel sana-sini sambung-sambung, garansi mobil kalian terjamin aman dan terjaga gitu. Jadi bebas worry lah, bebas pusing gitu ya. Ya, kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Thank you banget bagi kalian udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mobilnya juga bisa ikut up to date juga. Ya, sekali lagi thank you. See you in the next video.